Hey, what's up, bro? Selamat datang di Ocha Desa Tomaga. Alias Ocha main game. Oke, okay, bro, jadi kali ini Ocha bakal nyobain game Call of Duty Mobile, bro. Nah, ini Ocha pertama kali ya nyobain versi mobilenya. Sebelumnya tuh Ocha main di PC sama di PlayStation. Dan game ini tuh game yang paling Ocha suka mainin, bro, dari Ocha pas masih kecil. Karena misi-misinya itu loh, bro, goks banget. Makanya Ocha penasaran gimana sih gameplaynya di COD Mobile ini. Dan Ocha lihat tuh mapnya rata-rata tuh mirip sama ini ya, mirip sama COD Black Ops kalau kita main di PlayStation atau PC, sama Modern Warfare. Jadi ya udah yuk, daripada kita makin penasaran, kita langsung main gamenya aja, bro. Let's go. Oke, bro, aku udah di game nih. Wis, keren banget ya. Ini yang aku suka dari Call of Duty ini, dia bisa pakai kayak apa ya? Kayak skill-skillnya tuh bisa kayak ngeluarin UAV itu, jadi kita bisa ngelihat musuh, tahu musuh di mana, kelihatan di map. Terus ada drone juga, ada roket juga, bro. Gue pakai senjata apa nih? Zombie apa itu tadi namanya ya? Oke, langsung aja, bro. Kita langsung cari musuhnya ya. Keren banget nih, bro. Paling suka nih bisa ngesot-ngesot begini. Keren banget tuh. Asik banget nih. Gue udah setting ya ini apa? Tadi pas di game tutorialnya ternyata bisa diganti controllernya. Jadi gue setting kayak main settingan PUBG. Gila. Snipernya mantep banget itu orang. Pengen ngambil senjata orang nih. Asli. Kurang suka senjatanya. Ini baru nyoba tadi pakai M4, enak banget. Ini game pertama aku, bro. Tadi sebelumnya itu apa kayak apa sih? Dapat kayak tutorial gitu ya. Langsung dapat. Nah. Itu kok nggak bisa diganti sih? Kok mau ganti loh. Ini yang M7 tuh. Nah. Nih. Oke. Bom, kelantak bom. Nah juga. Oh, aku mati, bro. Nih, bro, aku udah ke unlock nih skillnya nih. Aku pakai misil ya. Kita lihat. Di mana nih orangnya? Dapat, bro. Aku dapat satu lumayan ya. Coba itu kalau orang yang pada dempet itu pasti kena semua tuh. Nih aku pakai misil ini nih. Mati kau. Counter killer drone. Aku pakai drone dulu. Mati kalian. Aku masih kaku, sedikit kaku ya, bro, main ini. Mau mati aku nih. Mati kau. Mantap jiwa, bro. Udah ngekill berapa nih ya, bro? Ya aku ada misi lagi nih, bro. Drone, terbanglah kau. Dapat satu, bro, mantap. Mantap ya. Aku udah terbiasa main COD dari kecil ya, bro. Cuman ini bedanya di apa, di HP. Ini pertama kalinya nih. Ini gak ada settingan hero atau apa gitu ya, kayak PUBG gitu ya. Ini saingan terberat menurut gua, saingan terberatnya PUBG, game PUBG. Takutnya orang-orang yang main PUBG tuh takut pada pindah, bro. Karena aku suka banget di game FPS-nya nih. Keren banget. Seluruh habis. Pisau. Mati dong. Pisau satu hit ini keren banget sih. Asli, misilku udah keluar lagi. Wah, ini nih. Udah 3. Dapat 3 langsung, bro. Mantap jiwa. Terbanglah kau, drone. Kok gua nge-lag ya? Nggak mati loh. Nih, bro.
Sekarang kita nyalain UAV-nya deh, biar kita tahu musuhnya di mana nih, bro. Kok gak ada yang perlu loh nih. Oh, di situ ya musuhnya. Mana lagi musuhnya? Lempar bom. Udah mereka musuhnya ta. Oh sial. Woo, victory. Menang bro ya. Abis ini kita coba nih mode yang lain. Coba ya. Kita coba yang lain. MVP-nya tuh bro. Aku MVP-nya tuh bro. Skornya 3100. Ya, aku bingung nih bro. Aku lebih milih PUBG atau COD Mobile ini nih bro. Karena aku tertarik banget nih sama game FPS-nya nih. Keren banget. Aku kill 35. Teman-temanku pada kill 8, 3, 3, 1. Tadi kita main frontline, sekarang kita main team deathmatch. Oke. Aduh, aku lupa ganti senjata, bro. Ini masih pakai apa nih namanya? MP7 nih. Ya aku nyebutnya MP7, aslinya mah bukan MP7 namanya. Coba kita ganti ya grafiknya ke ini. Ini low, coba very high. Aku kuat gak ya HP-nya? Coba aku mau pakai sniper ya sekarang, bro. Penasaran nih, bro. Kayaknya seru nih pakai sniper ya. Oke, let's go, bro. Kita cari musuhnya di mana? Where are you now? What shit man? Low ammo. Double kill. Mantap bro. Gue suka pilih ke sniperan nih. Gue kill banget gak tuh. Mantap jiwa. Aduh mati lagi. Keren banget bro. Aduh, asis doang bro. Sampai banyak bro. Mati kau. Mantap jiwa. Wah gila, gokil banget snipernya. Gokil banget bro, gokil banget. Gue suka main sniper di sini bro. Oke. Nih, dapet 3 nih. Wah, dapet 3 bro. Predator misil gue kena semua 3 orang. Headshot bro. Headshot. Mantap jiwa bro, di sini gue suka banget main sniper nih. Ini aku pakai UAV nggak tahu musuh di mana. UAV online tuh bro, bisa kalian lihat tuh di map musuh-musuhnya. Samperin kalian tuh. Nah, tapi pistol aja bro. Nah, aku tukeran dulu snipernya. Mantap jiwa. Mana? Mana satunya? Keren banget bro, gokil. Dapat lagi. Mau kemana itu orang lari? Ada orang di sini. Ah, bro, gua mati bro. Kita pakai ini ya, kita keluarin misilnya lagi nih. Tapi gua bosen nih map dari tadi ini, dapat dua nih, lumayan deh. Aduh, dapat satu doang itu dibunuh sama temen gue, parah banget nih orang ya. Bunuh pada punya gua tuh. Nggak kenal lagi. Gokil. Suka nih gue pakai sniper gini bro. Satu hit loh, sakit banget snipernya ini. Ah, nggak kena. Keren banget nih, buat quick scope gitu ya. Asli. Mati semua. Nih bro, aku pakai misil deh. Mati kau. Ayo kejar. Maksudnya pakai drone. Gak kena dong tadi. Satu orang lagi. Core skill satu orang lagi bro. Mana nih? Di mana nih? Orang-orang ini. UAV terakhir. UAV online. Menang. Victory! Menang lagi bro. Mantap. Ini gokil banget nih game. Skornya 2460 bro. MVP nih. Game kedua MVP ya bro. Oke bro, tim deathmatch sudah. Domination nih. Search and destroy nih, gue suka banget nih. Karena ini kayak main bomb mission ya bro. Ya emang bomb mission sih, cuma namanya aja search and destroy. Halo bro. Bro, pada open mic gak bro? Gue aja gak open mic. Soalnya gue kalau open mic nih bro, jadi apa ya, suaranya, suara gamenya jadi hilang. Kan kalau sambil di record, aneh gitu deh pokoknya. Makanya gue kalau bikin konten jarang banget bikin yang mabar-mabar gitu. Defend, kita sedikit defend. Aduh, darah gue mau habis gitu.
Rata bro, 3 orang kukil bro, asli. Wah, hampir mati aku anjir. Gua kira temen itu tadi. Rata 4 orang aku bunuh dari 5 orang mereka ya. Nah, kita ke ronde 2 bro. Kita harus jaga ya, jaga area B dan A ini. Jangan sampai mereka masang bom. Gua ngelag. Kenapa nih ping gua? Gua mati dong. Gua nge-lag banget, serius. Gua nge-lag banget bro, gak tau ini kenapa. Kita sekarang jaga ya. Tadi kita menang 2 match, kita menang. Ada orang. Gak mati dong. Bro, ini gua grafiknya terlalu tinggi nih. Kayaknya gua harus lowin deh. Gua jadi nge-frame sedikit tadi. Ya gua halloween aja bro. Gua jaga A lagi ya, biar temanku semuanya tuh jaga tengah dan B. Ada step di sini. Headshot. Aduh, mati aku bro. Langsung digas 4 orang tuh. Mati kalian semua. Mati kalian semua tuh. Langsung rata sama aku guys. Langsung rata. Lewat semua tuh pala ya. Sama MP7 ku nih, mantep banget nih. Cuman ya kalau jauh banget ini gak bagus. Mati aku. Asis ya, main lah ya. Nih aku tukar sniper. Aku mau pakai sniper aja bro. Oke, di mana bomnya guys? Ada musuh dari situ sih. Ih, ngelag banget sumpah. Mantap jiwa. Aku sedikit ngeframe ini bro, nggak tahu kenapa nih. HP-nya panas. Kalau HP-nya panas tuh jadi gimana ya? Rada-rada gitu deh. Ah mati, kok pada mati sih? Oh mamam. Dia mencoba untuk mendefuse bro. Gak bisa. Nah kita lempar bom dulu. Grenade out. Nge-lag sumpah. Ih sumpah gak bisa nge-scope. Ih aneh banget. Sorry banget bro. Mati kali ini. Round terakhir padahal bro. Bom. Rata kau. Kita menang. Nembak apaan sih? Gue bingung. Padahal kan kena gitu loh, aneh. Mantep ya bro. Ocha MVP lagi nih bro. 3 match MVP berturut-turut bro, 3 strike bro, mantap. Langsung kita continue aja nih. Oke bro, menurut Ocha segitu aja untuk review game COD Mobile dari Ocha. Menurut kalian lebih bagus mana nih? Di antara COD Mobile atau PUBG Mobile, kalian tulis di kolom komentar ya bro. Dan oke bro, masih udah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Ocha DZ. Panggil gue Ocha, and see you in the next video. See you next.